kepada Bapak Peter Limun. Selanjutnya kepada Ketua Persatuan Bapak Indonesia. Sama pemotongan tumpeng dalam rangka syukuran peringatan Hari Pers Nasional tahun 2023. Dan waktu APN di Medan yang menyatakan bahwa pers saat ini sedang tidak baik-baik. Dalam arti apa Pak Budi? Artinya pers memang sedang tidak baik-baik dalam permasalahan kesejahteraan. Pers belakangan ini mengalami penurunan kesejahteraan, baik itu media mainstream atau media utama, media daring atau radio dan televisi. Untuk itulah maka di Hari Pers kemarin Presiden juga menekankan untuk membuat peraturan Presiden yang akan bekerja sama dengan media platform digital yang jelas merupakan platform asing dan juga kuasa asing yang selama ini income-nya sangat besar di situ. Sementara pers ini mengalami hampir bisa dikatakan dalam masa kritis. Bukan kritis dalam arti kualitas, tidak kualitas, tapi dalam arti kesejahteraan. Untuk itu keluarnya draft ini yang saat ini masih dibahas. Ada beberapa pasal yang disebutkan dalam draft itu bahwa antara platform digital dengan pers itu akan melakukan kerjasama yang akan membantu membuat menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Selama ini kita tahu gempuran teknologi, gempuran arus digitalisasi itu sangat susah kita bendung. Semua yang ditulis dihasilkan di karya, dihasilkan di media sosial atau di platform digital itu belum tentu kebenarannya. Makanya kita perlu menerima, melihat dari platform digital itu kita harus menelaah apakah benar informasi lalu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan baik sesuai dengan kode etik jurnalistik yang kami punya. Mungkin hanya itu yang sekian. Yang jelas kami membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Karimun, dari sejumlah intansi vertikal baik yudikatif maupun legislatif untuk membantu kami dalam meningkatkan mutu dan kualitas kami. Dibanding kami dan kualitas hasil karya jurnalistik kami. Insya Allah selama di dunia jalinan komunikasi pers dan PK Karimun semoga menjadikan Kabupaten Karimun terus berjaya. Bahkan ada membuat inovasi-inovasi yang baik yaitu Jumat curhat. Si pemotongan tumpeng. Kami izin kepada Ketua DPRD Kabupaten Karimun untuk dapat mendampingi Bupati Karimun. Juga kepada Forkopimda Kabupaten Karimun, kami mohon kesediaannya untuk dapat mengambil tempat. Kami persilakan. Baik, selanjutnya kepada rekan-rekan media, kami persilakan untuk memberikan momen izin memandu foto bersama. Lanjut ini yang kita pengadilan kita sepakat 1000 tuh kalau kayak bapak itu khusus depan. Ya oke. 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 Salam loh. Asik.
Mana tagline-nya Pak Muslim? Ya, foto sekarang di foto. Tagline-nya Pak Muslim. Ulolah. Oke, berdoa dulu Pak Mus. Berdoa Pak Mus. Tagline-nya Pak. Siapa tuh kamu nak? Cipika cipiki. Bang itu bang, siapa Pak Wakil Bupati lah. Pak Wakil Bupati betul. Lagi. Senyum pasti. Gade lagi. Simba. Tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a mashayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hatta ila yawmi terima kasih Kak Inga. Cipika cipiki.